Saya ini memang tidak lama mondok di sarang. Saya cuma 2 tahun di sarang. Yang lama numpang tidurnya di pesantren Lirboyo Kediri. Tapi saya sering sowan simbah Kiai Maimun Zubair. Ini kita mengenang beliau dulu. Ada sisi lain yang saya amati. Setiap kali saya sowan beliau, ada sebuah uswatun hasanah atau teladan beliau yang mungkin hal itu jarang ditemukan ketika kita sowan kepada kiai lain. Yang benar, iya. Begini, pertama, simbah Kiai Maimun Zubair itu, kalau ada orang sowan, siapapun orang itu, kalau yang sowan itu udah umurannya itu sudah 50 tahun ke atas, walaupun wali santri atau orang biasa, beliau akan menghormati memanggil tamunya itu adalah dengan sebutan kiai. Meskipun tamunya itu bukan kiai atau hanya wali santri. Satu. Kalau tamunya muda, walaupun itu bukan anaknya kiai, simbah Kiai Maimun Zubair akan menyebut tamunya itu dengan sebutan Gus. Nah, ini hal sepele, tapi itu merupakan sebuah nilai ketawaduan Mbah Kiai Maimun Zubair kepada tamu tak. Nah, ini potongan iki-iki nih. Iki nek sowan apa sowan kiai dipanggil Gus seneng ora, Kang? Dipanggil Gus. Padahal kadang cai ora pati ganteng sowan Mbah Kiai Maimun duduk Gus duduk anak kiai dipanggil Gus cah kan seneng. Nah, itu jadi mungkin bagian daripada idkhulus surur. Es. Ada lagi sisi lain. Ini kita sedikit mengenang Mbah Maimun Zubair dulu. Kalau tamu itu berada di ruang tamunya pas kalau pagi bebarengan dengan waktu sarapan, maka semua tamu yang ada di ruang tamu itu ya diajak sarapan. Biasanya ada santri yang bagi-bagikan piring sarapan bareng. Simbah Kiai Maimun Zubair pinarak di kursinya, tamu-tamunya. Kalau entah itu pagi atau pas bertepatan dengan makan siang atau bertepatan dengan makan malam. Nah, itu salah satu sisi nilai uswatun hasanah yang saya temukan atau bahkan jarang saya temukan di tempat lain. Ya. Makanya Masya Allah beliau begitu sangat dicintai. Yang saya ini bukan anaknya kiai, tapi kalau sowan Mbah Maimun Zubair dipanggilnya Gus. Aku kadang isin dewek lah. Yes. Itu sekilas simbah Kiai Maimun Zubair sekedar in memoriam ya. Bahwa kita semua masih berduka bangsa Indonesia Nahdlatul Ulama semuanya ikut berduka atas wafatnya beliau.